10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perkenalkan, nama saya Rela Jasabila dari Universitas Melayu Perkataan Pekalongan. Di sini saya akan menyampaikan tentang apa itu apoteker sosial. Kalian tahu nggak sih apa itu apoteker? Jadi, apoteker atau farmasis adalah gelar profesi bagi seseorang yang telah mengucapkan sumpah apoteker. Nah, terus kalian tahu nggak sih gimana tuh apa gimana apoteker bekerja? Di apotek, selain di apotek gimana? Di rumah sakit. Terus selain itu, puskesmas. Ada lagi? Iya, jadi apoteker bekerja di rumah sakit, di apotek, di industri obat, dan di kantor pemerintahan. Terus, kalian tahu gak sih apoteker itu bekerja sama-sama siapa aja? Jadi apoteker itu bekerja sama dengan dokter dan juga perawat. Jadi setelah seorang dokter memeriksa pasien, dia pasti akan menuliskan resep. Nah, di situ tugas kita setelah dokter membuat resep, kita akan meracinya dan memberikannya kepada pasien. Kemudian, kalian tahu nggak sih tugas apoteker itu apa? Yang kalian tahu apa? Iya, benar. Jadi tugas apoteker adalah untuk mengobati orang sakit agar sembuh. Apoteker menerima resep dari dokter tanpa jarinya menyiapkan obat untuk diberikan pada pasien. Pasien juga dapat membeli obat secara langsung di apotek. Jadi kalian kalau mau beli obat nggak harus periksa. Misal kalian sakit panas nih, kalau udah tahu, oh iya, sahabat sakit panas itu obatnya paracetamol, kalian bisa langsung beli di apotek tanpa harus periksa ke dokter. Terus kalian tahu nggak apa aja bentuk sediaan dari obat? Kalau kalian sakit, kalian minum obat yang apa? Yang tablet atau yang sirup? Yang tablet. Rasanya pahit atau manis? Pahit. Jadi di farmasi itu kita belajar tentang obat-obatan. Nah, di sana tuh kita buat obat selain ada yang tablet, kita juga buat sirup, suspensi, salep, krim, dan lain-lain. Nah, kalian tahu gak sih kalau misal ada obat yang rasanya manis, terus ada yang rasanya asam gitu? Nah, kalau kalian sakit, kalian apa dapat resep sirup, kalian akan dapatkan yang biasanya rasa stroberi, jeruk, anggur. Nah, itu fungsinya untuk menghilangkan rasa pahit kepada anak-anak yang minum sirup. Nah, terus kalian siap gak sih jadi apoteker yang kecil? Apoteker kecil yang hebat? Ada minat gak? Asik loh jadi apoteker itu. Jadi kalian kalau masuk di apoteker kan banyak yang bilang tuh apoteker itu pusing, banyak hitung-hitungan, terus juga ribet, bla 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 dan lain-lain kan. Sebenarnya enak kalau kalian mau jadi apoteker. Jadi di sana selain kalian bisa tahu gimana cara pembuatan obat, kalian juga tahu tanpa harus kalian periksa ke dokter, kamu bisa langsung beli obatnya. Terus misal di jalan nih kalian ketemu orang kecelakaan, kamu tahu, oh orang itu jatuh, tugas pertama yang kalian lakukan apa? Kalau misal kalian ada pembekalan pertama sih, kalian bisa menyelamatkan mereka pertolongan pertama. Oke, jadi cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah dapat materi yang pertama itu apa kan? Jadi di sini kita bertiga itu pengen ngadain kuis. Kuis itu tanya jawab. Yang bisa jawab raise hand. Angkat tangan terus berdiri, perkenalan. Paham? Nah, pertanyaannya nanti kakak cuma sedikit tiga. Ya, yang pertama. Apoteker itu bekerja samanya sama siapa aja kalau cuma sakit? Raise hand. Ini dulu. Berdiri. Perkenalan. Jawabannya? Sama perawat. Oke, benar. Oke, jadi kan tadi udah dijelasin yang apoteker itu bekerja di mana aja. Ada yang nggak tahu nggak sih apoteker itu bekerja di mana aja? Jadi minimal dua. Tidak kamu?
tega bekerja di mana aja? Jawabannya? Aku bisa langsung ini ya? Iya. Yaudah, aku minta ya. Terima kasih.